Halo, 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 halo guys. Welcome back again to my channel ya guys ya. Tosca Channel, channel yang nes brong, siap menemani Anda dalam bermain Mobile Legend ya guys ya. Dan sekarang kita udah masuk, sorry ya. Opening di awal kita enggak ini ya guys ya. Enggak sempet nyalain ya guys ya karena ada beberapa kendala ya. Tapi gimana guys kabar kalian? Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys ya. Amin 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 amin. Ini kita road to mythic ya guys ya. Jadi aku cerita dikit untuk ya mati. Untuk akun Jokian yang satu itu udah selesai ya guys ya. Sampai ngelewatin mythic grading. Jadi sekarang kita lanjutin account asli kita ya guys ya. Karena katanya nih ya guys ya, katanya ini nggak tahu benar apa enggak. Untuk session ini harus minimal masuk ke mythic ya guys ya, soalnya akan dapat skin gratis katanya. Di session ini aku taunya dari streamer di Facebook ya guys ya. Ya guys ya, suaranya udah ada ya guys ya. Lakukan apa yang dilakukan orang setempat pengunjung. Keadilan ditegakkan. Enggak ada tembak nih guys. Wih, langsung kabur dong. Keadilan memiliki keadilan. Wah, loh. 3 ya guys, kita kill ya. Launch attack. Jangan panik, Flynn akan segera tiba. Aduh, kena. Dan bisa nggak ya kira-kira kita masuk ke ini, ke mythic? Aku akan pastikan keadilan. Kemarin itu akun yang nothing itu guys minta dijoki sampai ke mythic ya guys ya, dan kita beresin sampai mythic bintang. Sebenarnya kemarin sampai bintang 4 tapi turun lagi sampai bintang 10 ya, tapi itu aja udah lebih dari yang diminta sih ya guys. Udah lebih dari yang diminta, jadi lumayan lah. Sekarang sih saatnya kita nge-push account sendiri ya guys ya. Hanya keadilan ditegakkan. Keadilan ditegakkan. Karena siapa sih yang nggak mau skin gitu kan. Skin epic, skinnya juga ini ya, nggak akan selalu ada. Rangkonya gede sih ini guys, good game. Kena tampol terus ya. Jatuhkan senjata dan angkat tangan. Udah ngekill banyak-banyak. Yuk kita bantuin ya guys. Ini kayaknya bakal hard game sih, kayaknya. Ayo. Keadilan ditegakkan.
bantu ya, cepet banget. Keadilan melalui apa aku harus mengulanginya? Pokoknya ngikutin ya, ngikutin kita kemana diikutin. Tahu nggak kenapa diikutin? Ya karena itu guys, udah kebaca sih film Kongko itu. Keadilan tegakkan. Kabur dong, flicker. Coba hindari peluru. Kadang aku juga nggak ngerti ya guys, kenapa masih ada yang ini gitu, masih ada yang make hero Layla padahal banyak hero-hero gitu. Alasannya apa gitu, apakah karena hero tersebut jarang digunakan jadi pengennya gunain? Cuman not make sense sih menurut aku ya guys ya. Kenapa dibilang not make sense? Karena gini guys, Muntun ngebikin hero itu banyak kan. Aku punya peluru dengan ukiran namamu. Muntun ngebikin hero banyak, fungsinya apa gitu. Gak mungkin alasannya ini gitu kan, alasannya supaya kayak yang nggak pernah dipakai dipakai gitu kan. Enggak, kalau menurut aku sih mungkin kayak Dota aja sih, cuman fair-fairan aja sih menurut aku ya. Fair-fairan yang kayak gimana? Fair-fairannya gini guys, kalau di Dota juga udah sampai banyak kan hero, udah nggak kehitung lagi malahan. Jadi yang udah memang apa ya dibilang nggak meta itu ya udah tinggalin aja gitu. Nggak perlu harus mikir repot-repot lagi gimana nih hero supaya bisa dipakai sama orang ini gitu. Nggak perlu sih menurut aku gitu. Karena fungsinya bukan supaya semua hero bisa dipakai ya. Fungsinya itu kan bukan seperti itu guys. Kalau item oke lah, ada yang di buff, ada yang di nerf. Kasihlah ditegakkan. Coba kita perhatiin Dota. Semua hero dipakai di Dota kan enggak. Dan salah satu hero yang ini juga ya guys, yang apa namanya, salah satu hero Doom yang aku pakai juga di Dota kayaknya udah nggak ada sih sekarang. Kenapa aku ngebahas dan nyamain sama Dota? Karena Dota itu salah satu game yang sukses sih. Kita mau jadi sukses ya kita ikutin aja. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Ikutin jejak yang sudah ada gitu kan. Jadi jangan tersinggung ya kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa hero saya harus tetap satu Layla, bukan itu guys. Jangan panik, bukan itu fungsinya main game itu kan. Fungsinya main game itu kita untuk menang ya guys ya. Ngefans sama satu hero tapi kalau bikin teman-teman satu tim kita jadi kesulitan, kita harus dilanjutin gitu kan. Mungkin orang udah males misalkan pakai belajar hero-hero lain ya, itu mah udah susah ya guys ya. Cuman kalau kalian memang penggemar Mobile Legend yang setia itu ya ada hero baru ya.
aja. Jangan panik, akan segera tiba. Ini kelihatan tadi Lancelot-nya ini ya mainnya kayak our turret is under attack. Gak serius sih. Kehadiran semak-semak ada musuh ya. Nah, ada nih. Keluar. Oh, keluar. Tidak bisa berbahasa. Keadilan ditegakkan. Kita bersih-bersih dulu lah ya. Soalnya tadi ya, ini kan. Our turret has been destroyed. Cepetan. Aku punya musuh udah gede banget. Senjata dan angkat tangan. Nah, kalau di tier legend wajar sih bilang kayak gitu. Gak ada tank gitu kan. Kalau di tiernya mythic itu gak pakai tank juga menang ya. Karena tiap orang milih hero nya berdasarkan kemampuan mereka, bukan hanya sekedar keadilan ditegakkan dar main gitu, tapi memang bisa Rexana termasuk yang bisa menggunakan hero ya guys ya, playernya. Jadi untuk kalian yang apa ya, yang mungkin merasa kesulitan bermain Mobile Legends, nggak apa-apa, cobain aja tiap-tiap hero, pasti ada satu yang apa ya, yang bisa dibilang kalian bakal kuasain gitu. Pasti ada satu hero yang kalian bakal kuasain, apakah itu cooldownnya, timingnya tepat sama gerakan tangan kalian gitu, sama perhitungan kalian tepat gitu, bakal ketemu kliknya sih gitu. Ngeri banget ya. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Launch attack. Lailanya pakai wan. Sorry guys. Seorang pria yang melakukan perjalanan di padang gurun. Pakai uang guys ya, ini ya mantesan kok. Tahan gitu ya. Aku sih termasuk orang yang seneng won ya guys. Yang senang pakai termasuk yang ini ya, tapi nggak selalu pakai won. Kira-kira beli item apa lagi ya guys ya? Jadiin dulu BOD lah ya. Sih udah pede sih ini. Coba hindari peluruku. Keadilan ditegakkan. Launch attack. Your team destroyed the turret.
Initiate retreat. Ini pakai air pendidikan juga. Kalian selalu kalah. You have slain an enemy. Shut down. Rasa sakit seperti ini. Kalian tegakkan. Launch attack. Kalian tegakkan. Destroy an attack and slay. Okay guys, thank you for watching. See you in the next video. Ini masih legend ya guys ya. Legend 1 guys. Kita meluncur ke epic limited ya guys. Epic combro ya guys ya. Bye and love you guys.